Selamat datang di channel Om TV Teman asik belajar fisika Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Halo sahabat Om Sun. Dalam tayangan hari ini Om Sun akan kembali mereview soal-soal fisika Persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021 part 2 pada pembahasan part 2 ini, Om Sun akan mencoba membahas beberapa soal yang sering keluar di dalam UTBK atau SBMPTN untuk pokok bahasan rotasi benda tegar, elastisitas, fluida, getaran harmonis, suhu pemoyan, dan kalor. Baiklah, kita mulai pada pembahasan untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu soal-soal untuk rotasi benda tegar. Baiklah, sekarang kita coba selesaikan soal tentang rotasi benda tegar nomor 1. Nah, di sini di layar ditunjukkan bahwa dua buah balok yang masanya M1 8 kg dan M2 1 kg terletak pada bidang miring licin pada sudut teta 30 derajat seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika katrol berupa silinder pejal, yang masanya 2 kg, maka besar percepatan sistem adalah. Nah, sekarang coba kita gambarkan permasalahan di dalam soal rotasi benda tegar nomor satu ini ke dalam gambar seperti ini. Mari kita analisa satu persatu. Kalau kita lihat di sini benda M1 mengalami gaya W1 sinus teta Nah, gaya ini merupakan komponen gaya berat M1 yang saya nyatakan dengan W1 dalam arah yang sejajar dengan permukaan bidang miring. Sementara W2 ini adalah gaya berat yang bekerja pada benda M2, sehingga sistem ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh dua gaya ini, yaitu W1 sinus theta dengan W2. Nah, sekarang kalau kita sudah menggambarkan permasalahan seperti ini, kira-kira konsep apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal ini? Kalau kita ingat seperti pada pembahasan di part 1 tentang hukum 2 Newton, maka sesungguhnya permasalahan ini juga dapat diselesaikan dengan prinsip hukum 2 Newton. Akan tetapi, kita tidak mengabaikan massa dari katrol yang berupa silinder pejal. Sehingga ketika menemukan soal seperti ini, yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah percepatan sistem. Dan nilainya adalah jumlah resultan gaya yang bekerja pada sistem dibagi dengan massa total sistem ditambah dengan satu konstanta yang dikalikan dengan masa katrol. Nah, sekarang kita identifikasi informasi yang ada di dalam soal untuk kita masukkan dalam perhitungan menggunakan persamaan ini. Kita mulai dari resultan gaya. Resultan gaya ini ada merupakan resultan gaya dari W1 sinus teta saya kurangkan dengan W2. Karena kedua gaya ini bekerja saling berlawanan satu sama lain. Kemudian masa totalnya, kalau kita lihat di sini M1 8 kg dan M2 1 kg, maka masa totalnya adalah 9 kg. Saya tambah dengan K karena berupa silinder pejal, maka katrol mempunyai k setengah. Yang harus diingat di sini bahwa momen inersia katrol adalah setengah mR kuadrat, sehingga konstantanya adalah setengah. Sehingga saya masukkan di sini nilainya setengah, dikali dengan masa katrol besarnya adalah 2 kg. Oke, kita lanjutkan. Ini akan berubah menjadi m1 kali g sinus tetanya 30 derajat saya kurangkan dengan M2 dikali G saya bagi dengan setengah kali 2 1 ditambah 9 menjadi 10 kg kita lanjutkan M1 nya adalah 8 kg saya kali dengan 10 meter per sekon kuadrat sinus 30 adalah 0,5 saya masih kurangkan dengan m2 nya 1 kg saya kali dengan 10 meter per sekon kuadrat saya bagi dengan 10 kg kita coba selesaikan 8 x 10 80 x 0,5 40 kemudian dikurangi 1 x 10 10 sehingga hasilnya adalah 30 dibagi dengan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga untuk soal nomor 1 rotasi benda tegar ini jawabannya adalah C. Sekarang kita coba selesaikan soal tentang rotasi benda tegar nomor 2. Di sini dilihat sebuah gambar dari suatu sistem yang terdiri atas benda E, A, dan D, di mana berat benda A adalah 100 newton, berat benda E adalah 10 newton, kemudian disebutkan di dalam soal bidang miring dan katrol licin, sehingga ditanyakan di dalam soal keseimbangan sistem dicapai untuk berat D sebesar titik-titik. Mari kita gambarkan permasalahan ini supaya lebih jelas. Kalau kita lihat di sini. benda E mengerjakan gaya sebesar WE pada sistem. WE ini mempunyai komponen dalam arah yang sejajar dengan permukaan bidang nilainya adalah WE cos theta. Karena sudut yang dibentuk oleh gaya WE dengan permukaan bidang ini adalah theta. Sementara itu A juga mengerjakan gaya sebesar Wa sin theta, yang tiada lain adalah komponen gaya berat A dalam arah yang sejajar permukaan bidang. Sementara itu, benda D juga mengerjakan gaya sebesar WD, yang merupakan berat dari benda D. Ketika kita menemukan soal seperti ini, maka konsep yang kita perlukan adalah konsep tentang keseimbangan translasi yang dapat kita nyatakan dengan menggunakan formulasi hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini adalah WA sin teta, WE cos teta dan WD. WA sin teta dan WE cos teta sejajar atau searah sehingga keduanya dapat kita jumlahkan dan kita kurangkan dengan WD karena WD berlawanan arah dengan kedua gaya ini. Sehingga formulasi hukum 1 Newton untuk kasus ini dapat kita tuliskan seperti ini. WE cosinus theta saya tambah dengan WA sinus theta saya kurangkan dengan WD. WD sama dengan WE cos teta saya tambahkan dengan WA sin teta. Coba kita perjelas informasi apa saja yang ada di dalam soal. 100 Newton ini adalah WA. Kemudian 10 Newton ini adalah WE. Kemudian tadi teta. Adalah 30 derajat Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan ini WE 10 Newton Cosinus 30 derajat Ditambah WA nya adalah 100 Newton Dikali dengan sinus 30 derajat sama dengan 10 newton cosinus 30 adalah setengah akar 3. Ditambah 100 newton kali sinus 30 adalah 0,5. Ini sama dengan 5 akar 3 ditambah 50 dalam satuan newton sehingga kalau kita selesaikan nilainya adalah 58,5 Newton. Sehingga jawaban nomor 2 ini adalah B. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal rotasi benda tegar nomor 3. Di sini disebutkan bahwa sumbu kedua roda depan dan sumbu kedua roda belakang sebuah truk bermassa 1.500 kg berjarak 2 meter. Pusat masa truk terletak 1,5 meter di belakang roda depan. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter persekuan kuadrat, maka beban yang dipikul oleh kedua roda depan truk adalah, mari kita gambarkan diagram gaya-gaya yang bekerja pada truk ini. Nah, di sini kita lihat bahwa truk ini bagian roda depannya mengerjakan gaya normal sebesar ND ke bagian badan truk, sementara roda belakangnya juga mengerjakan gaya normal sebesar NB pada bagian badan truk. Nah, truk juga mempunyai. Gaya berat yang posisinya berdasarkan soal terletak sejauh 1,5 meter di belakang roda depan, sehingga garis gaya berat truk ini dapat saya gambarkan di sini, dan besarnya adalah W. Nah, kira-kira konsep apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal ini? Soal ini berbicara tentang keseimbangan benda. Dalam hal ini adalah keseimbangan rotasi. Sehingga kita dapat menggunakan formulasi sigma to atau total resultan dari momen gaya yang bekerja pada sistem ini sama dengan 0. Nah, karena yang ditanyakan adalah besarnya beban yang dipikul oleh roda depan, maka kita dapat memilih bagian roda belakang sebagai poros. Dengan demikian, maka kita tentukan terlebih dahulu besarnya lengan gaya dari masing-masing gaya yang bekerja pada sistem ini. Kalau kita menggunakan poros roda belakang, maka momen gaya hanya dihitung untuk gaya-gaya berat dan gaya ND, atau gaya yang menahan berat beban dari truk bagian depan. Kalau kita lihat, W mempunyai jarak ke poros besarnya adalah... RW. Kemudian ND ini mempunyai jarak ke poros sebesar RD. Dan kalau kita lihat maka ND ini akan mengerjakan momen gaya berlawanan dengan jarum jam yang nanti dapat kita nyatakan dengan positif sementara W mengerjakan momen gaya yang searah jarum jam. Yang kita nyatakan dengan negatif, sehingga jumlah resultan momen gayanya adalah to d, saya kurangkan dengan to w, yang nilainya sama dengan nol, nd dikali dengan l dikurangkan dengan w. Yang dikali dengan RW sama dengan Nol. Nah, L ini adalah jarak sumbu poros roda depan dan roda belakang, yang tentunya adalah jarak RD ini. Sehingga nanti, karena kita ditanyakan dalam ND atau berat beban yang dipikul oleh roda depan, maka nilainya... ND dapat kita tentukan dengan persamaan W RW saya bagi dengan L. W adalah perkalian massa dan percepatan gravitasi saya bagi dengan L. Kemudian kita urai persamaan lebih lanjut. MG karena RW-nya ini adalah L dikurangi dengan 1,5 meter maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk lain yaitu L saya kurangi dengan 1,5 yang saya bagi dengan L kita masukkan masanya 1500 kg kemudian saya kali dengan 10 meter per sekon kuadrat L nya adalah 2 meter saya kurangkan dengan 1,5 saya bagi dengan 2 meter kalau kita selesaikan perhitungan ini akan menghasilkan nilai 3750 Newton jadi jawaban dari soal ini adalah C baiklah sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal UTBK pada pokok bahasan elastisitas. Kita mulai dari soal nomor 1. Di sini di layar disebutkan bahwa sebuah batang kaku ditahan mendatar dengan menggunakan dua utas kawat A dan B. Kedua kawat ini mempunyai panjang awal yang sama dan mengalami pertambahan panjang yang sama pula. Jika perbandingan diameter kawat A dan B adalah dua banding satu dan modulus yang kedua kawat sama, maka perbandingan gaya tegangan pada kawat A dan B adalah titik-titik. Kira-kira konsep apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal ini? Dalam menyelesaikan soal ini, kita harus mempersiapkan konsep tegangan regangan dan modulus yang atau modulus elastisitas. Tegangan adalah to yang merupakan hasil bagi gaya dengan luas penampang. Kemudian regangan adalah E yang merupakan hasil bagi pertambahan panjang dengan panjang kawat mula-mula atau L0, kemudian E atau modulus yang adalah perbandingan tegangan dengan regangan kawat, kita coba uraikan nilai E. E adalah F per A, saya bagi dengan delta L per L0. Maka, ketika kita menyatakan persamaan ini dalam persamaan tegangan atau gaya, maka persamaan ini dapat dinyatakan ulang sebagai E A delta L per L0. Sekarang coba kita identifikasi informasi yang ada di dalam soal. Kalau kita lihat di dalam soal, kedua kawat A dan B ini mempunyai panjang awal pertambahan panjang dan modulus yang yang sama sehingga delta L L0 dan E sama. Dengan demikian, maka gaya tegangan ini akan sebanding dengan luas penampang. Jika kita berasumsi bahwa kawat mempunyai penampang berupa lingkaran, maka luas penampangnya sebanding dengan diameter dikuadratkan. Dengan demikian, maka gaya tegangan itu sebanding juga dengan diameter kawat. Maksud saya, diameter penampang kawat yang dikuadratkan. Oleh karena itu, maka dapat kita nyatakan bahwa FA berbanding FB ini akan sama dengan DA kuadrat, saya bagi dengan DB kuadrat. Ini nilainya. Kalau kita lihat di dalam soal DA berbanding DB adalah 2 banding 1. Sehingga ini 2 saya kuadratkan, saya bagi dengan 1 saya kuadratkan, maka nilainya adalah 4 banding 1. Sehingga soal ini jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal tentang elastisitas nomor 2. Di sini disebutkan bahwa sebuah pegas memiliki konstanta 600 newton per meter. Pegas dipotong menjadi dua bagian. Dengan perbandingan 2 banding 3, maka konstanta masing-masing potongan pegas tersebut adalah Coba kita gambarkan permasalahan ini agar menjadi lebih jelas. Nah, di sini terdapat sebuah pegas, kemudian kita potong. Bagian pertama misalnya saya nyatakan sebagai bagian P. Dan bagian kedua saya nyatakan sebagai bagian Q. Maka panjang P dan panjang Q ini memenuhi perbandingan P, Q sama dengan 2 banding 3. Nah, sekarang konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? Tentunya adalah konsep konstanta pegas. Nah, nanti kita dapat menyelesaikan soal ini hanya dengan perbandingan sederhana, yaitu konstanta pegas P sama dengan P plus Q saya bagi dengan P, saya bagi dengan P, saya kali dengan K. K ini adalah konstanta pegas mula-mula sebelum dipotong. Sehingga kita dapat memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam soal. P adalah bagian pertama, berarti 2. Saya tambah dengan Q, itu adalah bagian potongan kedua, yaitu 3. Saya bagi dengan 2, saya kali dengan 600 Newton per meter. Maka 5 dibagi 2, 2,5. Hasilnya adalah 1500 Newton per meter. Sementara itu, kaki sama dengan P plus Q. Saya bagi dengan Q, saya kali dengan K. Nilainya sama, 2 ditambah 3, Dibagi dengan 3, dikali dengan 600 newton per meter, sehingga kalau kita selesaikan hasilnya adalah 1000 newton per meter. Dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah B. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal UTBK pada pokok bahasan. Fluida kita mulai dari pembahasan soal nomor satu. Nah, di sini, di layar ditampilkan sebuah soal tentang fluida. Dalam hal ini, kalau kita cermati, soal ini berbicara tentang fluida statis. Di sini disebutkan bahwa untuk menentukan masa jenis suatu zat cair digunakan alat seperti pada gambar. Pengisap P dengan luas penampang 1 cm persegi dapat bergerak bebas. Jika konstanta pegas 100 N per meter dan pegas tertekan sejauh 0,4 cm, maka masa jenis zat cair tersebut adalah Nah, Kira-kira konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? Kalau kita lihat pada bagian ini, maka kita kemudian dapat menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Hidrostatis yang formulasinya dapat kita nyatakan sebagai pH sama dengan. RGH atau perkalian massa jenis, percepatan gravitasi dan kedalaman zat cair. Sedangkan kalau kita melihat bagian pegas ini, maka kita juga dapat nantinya menggunakan konsep gaya pegas. Kalau kita lihat gambar maka, kemudian kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan prinsip keseimbangan gaya-gaya. Dalam hal ini, gaya akibat tekanan hidrostatis, atau saya sebut dengan F hidrostatis, ini sama besarnya dengan F pegas karena gaya adalah hasil kali tekanan dengan luas permukaan, maka F hidrostatis ini dapat saya nyatakan sebagai Rho GHA yang sama dengan gaya pegas yang besarnya adalah KX. Dengan demikian, saya dapat menentukan nilai massa jenis atau Rho sebagai hasil bagi KX dengan G. A, A. Nah, coba kita identifikasi informasi di dalam soal. Di sini disebutkan bahwa k nilainya 100 newton per meter, sehingga kita masukkan ke sini 100 newton per meter. Saya kali dengan x, di sini x-nya masih dalam satuan sentimeter, sehingga kita konversi terlebih dahulu ke dalam satuan meter, yaitu menjadi 0,04 meter. Kemudian kita masukkan ke sini, 0,04 meter. Saya bagi dengan G, kita gunakan saja nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian hanya kalau kita lihat di soal, hanya ini adalah kedalaman zat cair, yaitu 1 meter. 1 meter. Kemudian A adalah luas penampang. Di sini disebutkan adalah 1 cm persegi yang sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sehingga nilai ini kita masukkan ke sini dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dengan demikian, jika angka-angka ini kita selesaikan melalui perhitungan ini, maka akan menghasilkan nilai masa jenis sebesar 400 kg meter kubik. Sehingga jawaban dari soal ini adalah A. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal pada pokok bahasan fluida untuk soal nomor 2. Di sini disebutkan bahwa air dari sebuah tangki memancar keluar melalui lubang A dan membentuk sudut 15 derajat terhadap lantai seperti ditunjukkan pada gambar ini. Jika pancaran air tersebut sampai di titik B di sini, maka tinggi air h dalam tangki adalah Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini Konsep apa yang kita perlukan untuk menyelesaikannya? Tentunya, kita dapat menggunakan konsep fluida. Dalam hal ini, nanti adalah kecepatan turunnya air, menuruni tangki ini hingga keluar melalui lubang di titik A ini. Sehingga nanti kita dapat menentukan kecepatan air keluar dari lubang dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH, hanya adalah tinggi kedalaman air. Kemudian, karena air yang keluar dari lubang A ini mempunyai sudut elevasi 15 derajat, maka kita juga dapat menggunakan konsep gerak parabola. Nah, pada gerak parabola, jarak mendatar maksimum. Suatu benda yang dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu, nilainya dapat kita tentukan dengan persamaan X sama dengan V0 kuadrat sinus 2 theta dibagi percepatan gravitasi. Dalam hal ini, V0 adalah kecepatan air yang keluar dari lubang yang besarnya sama dengan akar 2GH. Dengan demikian, maka x ini dapat kita formulasikan ulang menjadi akar 2GH dikuadratkan dikuadratkan dikali dengan sinus 2teta dibagi dengan g. Sehingga ini sama dengan 2GH saya kalikan dengan sinus 2teta dibagi dengan g sehingga kita bisa coret di sini g maka yang tersisa adalah x sama dengan 2h sinus 2teta dengan demikian kita bisa menentukan h sebagai hasil bagi x dengan 2 sin 2teta mari kita selesaikan Soal ini dengan menggunakan persamaan H ini berdasarkan informasi yang ada di dalam soal. Kalau kita lihat, nilai X di dalam soal adalah 1 meter. Sehingga kita masukkan di sini 1 meter. Dibagi dengan 2, saya kalikan dengan sinus 2 teta. Tetanya adalah 15 derajat. Sehingga ini akan menjadi 1 per 2 derajat yang bawahnya dikali dengan sinus 30 derajat hasilnya adalah 0,5 dalam satuan meter. Sehingga nanti kalau perhitungan ini kita diselesaikan akan menghasilkan nilai 1 meter. Jadi, untuk soal ini jawabannya adalah Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal UTBK pada pokok bahasan getaran harmonis. Kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini disebutkan sebuah mobil bermasa M secara sederhana dapat dianggap sebagai benda di atas sebuah pegas dengan tetapan pegas sebesar K. Untuk mobil saja, pegas mempunyai frekuensi alamiah F1. Jika beberapa penumpang dengan massa M berada di dalam mobil, frekuensi osilasi menjadi F2. Nilai F1 berbanding F2 dengan mengabaikan redaman yang muncul dalam sistem besarnya adalah. Nah, konsep apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Tentunya adalah konsep frekuensi getaran pegas yang nilainya adalah 1 per 2 pi saya kalikan dengan akar konstanta pegas dibagi dengan massa. Kalau kita perhatikan persamaan ini, maka frekuensi Berbanding lurus dengan satu per akar m, pada soal terdapat dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana mobil hanya bermassa m tanpa penumpang, sedangkan pada keadaan kedua adalah mobil dengan penumpang, sehingga masanya menjadi m besar ditambah m kecil. Dengan demikian, maka perbandingan F1 dengan F2 tentunya adalah 1 per akar M1 berbanding 1 per akar M2, yang nilainya tentu akan sama dengan akar M2 berbanding dengan akar M1. Karena m1 sama dengan m dan m2 sama dengan m besar ditambah m kecil, maka frekuensi satu berbanding frekuensi dua ini nilainya akan sama dengan m besar ditambah m kecil dibagi dengan m kecil. Dengan demikian, soal ini jawabannya adalah a. Baiklah, sekarang kita coba selesaikan soal-soal tentang getaran harmonis nomor 2. Di sini disebutkan, sebuah balok bermasa 144 gram di atas lantai datar yang licin dihubungkan dengan tiga buah pegas dengan susunan seperti pada gambar. Konstanta masing-masing pegas adalah K1 20 N per meter, K2 60 Newton per meter dan K3 30 Newton per meter. Jika balok disimpangkan dari titik setimbangnya dengan simpangan kecil, maka periode getaran harmonis yang dihasilkan mendekati titik-titik. Nah, konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? Tentunya yang diperlukan adalah konsep konstanta pegas, dan konsep periode periode getaran pegas. Nah, kita coba tinjau kondisi dari susunan atau rangkaian pegas ini. Kalau kita lihat, pegas 2 dan 3 ini dirangkai seri. Kemudian, susunan pegas seri K2 dan K3 ini Dirangkai paralel dengan K1, dengan demikian kita coba selesaikan terlebih dahulu nilai dari konstanta untuk susunan seri dari pegas ini, sehingga kita dapat menyelesaikannya. KS sama dengan K2 dikali dengan K3 dibagi dengan K2. Ditambah K3, kalau kita lihat di dalam soal K2 dan K3, berturut-turut adalah 60 dan 30 newton per meter, maka coba kita selesaikan 60 dikali 30 dibagi dengan 60 ditambah 30. Ini nilainya adalah 20 newton per meter. Nah karena pegas seri ini dirangkai paralel dengan K1, maka nilai k total di dalam susunan pegas ini adalah K1 ditambah k seri. dan hasilnya adalah K1nya 20 n per meter ditambah k serinya 20 n per meter, maka hasilnya adalah 40 newton per meter. Oke, dengan demikian kita dapat melanjutkan pada penyelesaian permasalahan dengan menggunakan prinsip periode pegas. Kalau kembali kita ingat bahwa periode getaran pegas. Memenuhi persamaan 2P akar masa dibagi dengan k total, maka kita dapat menyelesaikan soal ini. Selanjutnya, sebagai 2P, saya akarkan masanya adalah 144 gram, yang kalau kita konversi ke dalam satuan si menjadi 144 gram kali 10 pangkat min 3 kg. Sehingga ini saya masukkan ke sini, masanya adalah 144. Saya kali dengan 10 pangkat min 3, satuannya saya tidak tuliskan terlebih dahulu. Ini dibagi dengan 40. Ini kalau kita lanjutkan penyelesaiannya menjadi 2 pi Saya akarkan dengan dikali dengan akar 36 saya kali 10 pangkat min 4 second Sehingga hasilnya adalah 0,12 pi second Dengan demikian jawaban dari soal ini adalah yang E Baiklah sekarang kita lanjutkan pada soal-soal tentang suhu, pemuaian, dan kalor kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Di sini disebutkan bahwa sebuah kubus dengan volume V terbuat dari bahan yang koefisien muai panjangnya sebesar alfa. Jika suhu kubus dinaikkan sebesar delta T, maka luasnya akan bertambah besar titik-titik. Nah, di sini kita perlu menggambarkan permasalahan terlebih dahulu. Kalau kita punya kubus, maka sesungguhnya kita mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kubus ini akan mempunyai volume yang besarnya adalah V sama dengan S pangkat 3. Sehingga, kalau kita mencari nilai panjang sisinya, s sama dengan akar v, akar pangkat 3 dari v, sehingga nilainya adalah v pangkat 1 per 3. Nah, sekarang, kalau kita sudah mengidentifikasi volume dan sisi kubus seperti ini, Kira-kira konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? Tentunya adalah konsep tentang pemuaian. Dalam hal ini adalah pemuaian luas. Nah, kalau kemudian kita menyelesaikan soal ini lebih lanjut, maka kita harus menentukan nilai luas permukaan kubus ini pada kondisi awal sebelum mengalami kenaikan suhu sebesar delta T yaitu kita sebut saja A0 nilainya total adalah 6 kali karena ada 6 bidang sisi kubus dikali dengan panjang sisi dikali dengan panjang sisi atau rusuk maka hasilnya adalah 6 sisi kuadrat karena panjang sisi atau rusuk kubus ini sudah diketahui besarnya adalah V pangkat 1 per 3, maka kita masukkan nilainya ke persamaan ini. Sehingga ini akan menjadi 6 kali V di pangkat 1 per 3 dikuadratkan. Sehingga nilainya adalah 6 dikali volume kubus pangkat 2 per 3. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa koefisien pemuaian luas atau beta nilainya sama dengan perkalian antara koefisien pemuaian linier dengan 2 atau 2 kali nilai dari koefisien pemuaian linier. Dengan demikian, maka kalau kita menentukan luas kubus setelah mengalami kenaikan suhu, kita dapat menyatakannya menjadi delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Sehingga kita dapat menyatakannya menjadi 2 alfa, saya kalikan dengan A0 nya adalah 6V pangkat 2 per 3, saya kalikan dengan delta T. Sehingga Persamaan ini dapat diselesaikan menjadi delta A sama dengan 12 kali alfa kali V pangkat 2 per 3 dikali dengan delta T. Sehingga jawaban dari soal ini adalah E. Baiklah, sekarang kita coba bahas soal tentang suhu pemuaian dan kalor nomor 2. Di sini disebutkan bahwa perbandingan luas penampang dua batang logam sejenis A dan B adalah 2 banding 1. Sedangkan perbandingan panjangnya 4 banding 3. Jika perbedaan suhu ujung-ujung kedua batang sama, maka perbandingan jumlah kalor tiap satuan waktu pada batang A dan B adalah nah kira-kira konsep apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal ini. Kalau kita perhatikan soal, maka soal ini dapat kita selesaikan dengan konsep laju konduksi kalor. Kalau kemudian kita ingat kembali bahwa laju konduksi kalor itu dapat dinyatakan dengan persamaan Q per T sama dengan k a delta t per l atau panjang. Nah, untuk logam yang sejenis dan delta t yang sama, maka kalau kita nanti tuliskan kembali q per t ini sebanding dengan a per l. Kasus di soal menyebutkan demikian, artinya logamnya sejenis. Nih, logam sejenis, kemudian perbedaan suhu, ujung-ujung, kedua batang adalah sama. Dengan demikian, maka kita dapat menentukan perbandingan jumlah kalor tiap satuan waktu untuk batang A dan B, sehingga di sini kita bisa selesaikan bahwa Q per T untuk A berbanding dengan Ki per T untuk B ini akan sama dengan luas penampang A berbanding panjang A dibagi dengan luas penampang B dibagi dengan panjang B. Dengan demikian, kita bisa menguraikan kembali persamaan ini menjadi AA dikali dengan LB dibagi dengan AB dikali LA. Kalau kita lihat perbandingan di soal luas penampang A berbanding luas penampang B adalah 2 berbanding 1 sementara LB berbanding LA adalah 3 berbanding 4 karena di soal diketahui LA berbanding LB adalah 3, maka kita bisa menuliskan 3 berbanding 4 sehingga hasilnya adalah 3 berbanding 2. Dengan demikian, soal ini jawabannya adalah B. Baiklah Demikian pembahasan tentang review soal-soal fisika persiapan UTBK SBMPTN 2021 part 2. Dan insya Allah kita akan kembali tayang untuk membahas soal-soal fisika persiapan UTBK 2021 untuk part 3. Terima kasih, semoga sukses.